Halo teman-teman, ketemu lagi di Kroma Crochet. Hari ini saya akan membuat tas imut untuk anak ya, untuk dewasa juga bisa mungkin ya, jadi das Doim apa, koin, dompet koin, untuk ukuran 10 kali 9 kali 4 cm, dan ini saya menggunakan benang polyester D30 dan hooknya nomor 3,5 mm. Dan ini tidak muat HP ya untuk mungkin muatnya uang. Kalau anak-anak bisa buat mainan dan juga bisa untuk kartu atau dompet ya. Seperti ini dan bisa diberikan tali panjang tinggal dibeli ring D di sampingnya dan juga diberi apa? E, rantai mungkin ya biar lebih cantik seperti ini jadi bisa handbag ataupun sling bag. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share dan juga subscribe. Bagi yang belum subscribe dan bagaimana cara membuatnya, silahkan disimak videonya ya. Pertama, kita buat slip knot. Kemudian kita buat untuk alasnya dulu ya, kita buat alasnya dulu. Untuk motif ini saya menggunakan kelipatan genap ya atau kelipatan 2 kita akan buat 16 ditambah 1 berarti 17 rantai 1 2 3 4 5 6 7 kita buat 17 setelah mendapatkan 17 rantai kemudian kita buat single crochet di lubang sini ya masing-masing rantai kita isi satu single crochet jangan sampai ujung sini ini udah sampai ujung satu rantai kemudian kita putar untuk alasnya ini kita akan buat single crochet bulak-balik ya sampai mendapatkan lebar atau panjang yang kita inginkan ya kita kerjakan seperti ini terus kalau udah sampai ujung nambah satu rantai kemudian putar kemudian buat seperti ini lagi yuk kita kerjakan dulu ini saya sudah mendapatkan 7 baris ya satu dua tiga empat lima enam tujuh kemudian di sini kita akan buat single crochet keliling sini Single crochet keliling dan masing-masing lubang diisi dengan dua single crochet. Masing-masing ujung maksudnya. Di sini kita buat single crochet keliling dan di ujung sininya diisi dengan dua single crochet. Di ujung sini kita isi dua single crochet satu dua dan di sini masing-masing lubang satu single crochet dan di sini satu single crochet masing-masing lubang di ujung satu single dua single crochet satu single crochet di ujung dua single crochet sampai sini dan di sebelum penanda dua single crochet yuk kita kerjakan dulu ini udah sampai ujung ya dan di ujung sini dua single crochet kemudian kita slip stitch kemudian ini udah alasnya ya alasnya kita coba berapa senti di sini alas bawahnya sini panjangnya 10 tebarnya 5 ya. Kemudian di sini satu rantai, kita akan buat single crochet back loop keliling. Ini di sini kita beri penanda. Kita buat single crochet back loop satu putaran. Sampai sini ya. Ini udah sampai ujung, kemudian kita slip stitch di sini. Setelah slip stitch, satu rantai, ya, kemudian kita putar. Di sini kita langsung ke motif, ini slip stitch ya, motif ini kita motif lumut pertama kita buat HDC sini kita beri penanda kemudian slip stitch HDC slip stitch HDC Slip stitch, HDC, slip stitch, HDC, slip stitch, seperti itu terus ya, mengeliling sampai sebelum penanda. Ini udah sampai ujung ya, terakhir ini harus slip stitch, diawali dengan HDC dan diakhiri dengan slip stitch di sini kita slip stitch lalu nah, slip stitch satu rantai kita putar lagi ya kita akan mengerjakan di slip stitch yang ini ya nah di sini diawalinya dengan HDC lagi jadi seluruhan jadi mulainya dengan HDC di akhirnya dengan slip stitch HDC slip stitch HDC Slip stitch, hdc, slip stitch, hdc, slip stitch. Seperti terus ya polanya hdc, slip stitch, hdc, slip stitch teruskan sampai. Oh maaf tadi belum diberi penanda ya. Lupa tadi sampai mana tadi. Oh di sini. Jangan lupa untuk diberi penanda ya. Kerjakan mengeliling sampai sini. Ini udah sampai ujung dan diakhiri dengan slip stitch ya. Kemudian di penanda sini kita slip stitch. Satu lantai kita putar caranya sama diawali dengan Di sini berarti ya ini kan slip stitch Jadi nanti di sini mulainya di sini ya diawali dengan HDC Kemudian kita beri penanda Di sini kita slip stitch di sini HDC slip stitch HDC slip stitch ya. Jadi polanya seperti itu, diawali dengan HDC, kemudian slip stitch HDC dan diakhiri dengan slip stitch. Kemudian slip stitch di penanda diputar dan lakukan pola yang sudah saya jelaskan tadi kita kerjakan sampai mendapatkan tinggi yang kita inginkan ini saya sudah selesai membuat badan tasnya untuk row nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 16 baris ya untuk tingginya kurang lebih 9 cm dan terakhir sini kita buat slip stitch slip stitch keliling ya stitch seperti ini, mengeliling sampai sini. Ini udah selesai membuat slip stitch keliling dan sudah dirapikan ujungnya ya kemudian sekarang kita akan buat penutupnya penutupnya sama motifnya seperti ini dan dimulainya sama dengan 16 CH 16 CH plus 1 ya 1 2 3 4 5 6 7 buat 16 ini 2 16 CH kemudian satu rantai lagi jadi 17 ya kemudian di sini kita langsung kita langsung membuat motif ya di lubang yang kedua 1 2 tapi di back bump di belakang sini caranya kita buat HDC HDC di lubang selanjutnya slip stitch di lubang selanjutnya HDC sini slip stitch lagi caranya sama seperti motif badan ya dan di sini HDC kerjakan sampai ujung ini saya sudah sampai ujung dan di ujung sini harus slip stitch ya sama persis seperti badannya diakhiri dengan slip stitch, satu rantai kemudian putar, sama diawali dengan HDC, diakhiri dengan slip stitch. Motifnya polanya sama HDC, slip stitch HDC slip stitch. Sini slip stitch, di sini HDC. kemudian slip stitch lagi seperti itu ya polanya dan di ujung sini harus slip stitch ya kita kerjakan sampai mendapatkan tinggi yang kita inginkan ini saya sudah sudah mendapatkan 14 baris dan di sini panjangnya kurang lebih 8 cm ya kemudian kita akan buat single crochet keliling single crochet keliling dan setiap ujungnya kita isi dengan dua single crochet increase ya sini satu kita beri penanda dulu satu setiap lubang diisi satu single crochet dan di ujung sini kita isi dengan dua single crochet increase 1 dua dan untuk selanjutnya satu single crochet sini satu single crochet di ujung sini dua single crochet satu single crochet semua dua single crochet satu single crochet dan di sebelum penanda di sini dua single crochet yuk kita kerjakan dulu ini udah selesai ya buat tinggal crochet kelilingnya. Kemudian kita akan pasang di sini dengan menggunakan jarum tapestri di ujung-ujungnya saja seperti ini dijahit terus ya sampai sini ini saya sudah selesai memasang penutupnya dan juga sudah memasang kancing sodoknya ya seperti ini caranya dipasangkan saja kemudian kita akan buat pegangannya sini kita sisakan segini untuk menjahit ya. Dan saya menggunakan warna krem karena tas ini dari benang sisa dan warna hijaunya sedikit lagi dan warna kremnya masih banyak, saya menggunakan warna krem. Kita buat slip knot, kemudian kita buat 18 rantai. 1 2 3 4 kita buat 18 ini sudah 18 rantai kemudian kita buat single crochet back bump 1 2 di sini untuk pegangannya kita akan buat single crochet bulak-balik sebanyak 4 baris ya seperti ini udah sampai ujung ya kemudian satu lantai kita putar di sini sama single crochet kita buat sampai mendapatkan empat baris polanya sama ya ini udah sampai ujung ya sudah 4 baris satu dua tiga empat satu rantai kita putus benang di sini sisakan ya kemudian tarik setelah tadi kita akan buat slip stitch di sini ya slip stitch stitch terus ya sampai ujung sini ini sudah selesai ini jadi satunya tinggal dijahit seperti ini caranya diberdirikan ya ini sudah selesai seperti ini ini jadinya cantik ya imut dan juga juga bisa dikasih pengait panjang ya di sini dikasih ring D ring D dan juga dikasih tali panjang mungkin rantai ke anak kecil ya sudah cantik seperti ini mungkin cukup sekian video hari ini semoga bermanfaat dan terima kasih bye.